ini, maka sabar terbagi menjadi tiga. Ma'ruf, sabar yang menjadi tiga, yang pertama adalah sabar ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah sabar an maksiatillah, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga butuh kesabaran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sabar ala aqdarillahi al-mu'limah, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, intinya ya, menghadapi musibah-musibah yang menyakitkan, ya, musibah-musibah yang menyakitkan hati tentunya, ya. Inilah tiga macam sabar.